Kali ini saya nak ajak kawan-kawan, kita sama-sama menanam rumput. Ini adalah rumput gandum ataupun wheat grass. Biji benihnya saya rendam dalam masa 12 jam. Dan keesokan harinya, biji benihnya kita tuskan. Air yang ada ni boleh dibuang ataupun bolehlah siram-siram pokok yang ada. Ianya direndam supaya biji benihnya kembang dan mudah untuk bercambah. Menanam wheat grass ataupun rumput gandum ni boleh guna pelbagai jenis media tanam. Saya menggunakan tanah hitam saja kawan-kawan kerana peat moss saya dah habis. Kemudian biji benihnya saya tekan begini ataupun boleh ditutup gunakan plastik hitam. Ini mengikut apa yang saya belajarlah kawan-kawan. Ini pula adalah hari kedua selepas semaian dibuat. Saya kena pastikan media tanamnya masih lembap lagi kawan-kawan. Selepas diperiksa, memang betul kawan-kawan tekaan saya, media tanamnya memang sudah mula mengering. Dan masa inilah kita kena siram kawan-kawan. Pastikan betul-betul lembap. Dan kemudian diletakkan semula di tempat yang terlindung cahaya matahari. Hari ketiga selepas bercambahnya biji benih, saya pindahkan bekas tanam ke tempat yang terkena cahaya matahari pagi. Sayangnya saya terlupa nak rekod video. Dan ini pula adalah hari yang keempat. Daunnya sudah panjang dan jelas kelihatan. Namun masih ada lagi yang belum bercambah. Dan ini pula adalah hari yang kelima dan daunnya semakin lebat. Kawan-kawan tahu tak pokok rumput gandum ni tujuannya untuk apa?